pertama dari arkeolog yaitu fosil terumbu karang. Kita tiba di Batu Cermin, Labuan Bajo. Kita mau beli tiket dulu. Kita masuk ke Batu Cermin. Welcome to Batu Cermin. Dalam gua ini dia ada menemukan batu yang berbentuk binatang, yaitu fosil terumbu karang, ada juga fosil penyu atau kura-kura, ada juga fosil ikan. Makanya beliau bilang bahwa awalnya gua ini dulu di bawah permukaan air laut. Dan namanya juga ini batu cermin, bukan berarti batu yang bisa bercermin. Tapi karena di atas gua ini ada lubang kecil, kita juga tidak tahu letaknya di mana. Jadi yang namanya batu cermin itu karena refleksi cahaya matahari yang memasuki lubang dan memantulkan batu sehingga kelihatan cahaya. Nanti masuk ke dalam gua itu lorongan yang gelap lagi dan cahayanya di jalan itu. Oke, nah, lanjut. Nah, di sana harus panjat tebing nih, mungkin harus panjat tebing. Kita mulai memasuki kawasan gua. Mati saja. Pelan-pelan. Kita masuk ke dalam gua. Maaf, senternya cuma satu, yang lainnya kita pakai senter HP aja.
Jadi ke dalamnya itu ada persyaratannya, yaitu jongkok yang pertama. Ini 3 kali jongkok ke dalam. Nanti baliknya lewat sini lagi, 3 kali jongkok. Dan juga kita harus pakai helm karena banyak stalaktit-stalaktitnya yang tajam. Untuk menurunkan kepala. Kita masuk ke dalam gua. Harus pakai helm biar tidak kena. Senter pas ya. Jadi di dalam ini alami semua, tidak ada yang buatan. Dan di sini juga kita bisa melihat fosil penyu atau kura-kuranya. Ini tergantung ini. Goddamn world 3 times and I run all the red lights across a million seas just to have you next to me. Paris and Tokyo, I go where I have to go. Screw geography, but would you do that? Kita lagi ngopi Flores. Ngopi. Ini ngopi Flores mantap jiwa. Bagi kamu yang suka kopi, ini sangat mantap. Kita sambil istirahat dulu di tempat ruang tunggu yang ada jual oleh-oleh juga di sini. Masih di gua cermin. Santai sekelak sebelum kita melanjutkan perjalanan ke manapun itu.
twice, if I could be a paradise.